Peruntukan yang telah disediakan oleh kerajaan di bawah pakej rangsangan ekonomi 1 dapat membantu kontraktor-kontraktor kecil bagi menyelesaikan masalah kekurangan projek-projek pembinaan. Sebanyak RM600 juta telah diperuntukkan bagi projek-projek kecil di bawah program penyelenggaraan infrastruktur awam PIA dan projek infrastruktur asas PIAS seperti menyelenggara jalan kampung, membina balai raya, pusat komuniti, balai masyarakat dan jabatan kecil. Kegunaan balai masyarakat ini memang digunakan oleh masyarakat di kampung di Jalan Kenangan ini. Aktiviti yang dibuat di sini untuk anak-anak muda, baju kompang ke, baju nasi dan sebagainya, kita gunakan bilik ini kerana kita nak gunakan mesin sekarang susah sikit. Kita dulu ada balai raya besar. Tapi balai raya besar itu sekarang PKR ambil. Tapi kita sekarang ini pakai yang balai raya yang kecil. Kecil. Tak muat untuk seramai, saya rasa 50 orang tak muat ni balai raya. Kita mohonlah kalau Jabatan Perdana Menteri supaya mendapatkan balai raya yang besar. Bila orang dia ambil alih ni, kalau kita nak buat apa-apa perjumpaan, mungkin kita kena tanya ketua kampung diorang atau diorang pun ada biro wanita diorang. Jadi kita nak pandai-pandai pun tak boleh. Sekarang ni saya minta kalau boleh, kalau ada peruntukan lah, kita nak dari segi peralatan seperti mesin ke, apa ni, peralatan dapur ke. Projek-projek seperti ini dapat memberi prasarana yang lebih sempurna kepada rakyat, khasnya di luar bandar.